Terusnya kami nak kongsi kepada anda berkenaan dengan bingkisan keluarga memberi inspirasi kepada masyarakat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Munawar Azmi dalam pakej yang cukup istimewa pada kali ini untuk kita mengenali seorang sosok yang memberi sumbangan bakti kepada masyarakat. Kita nak ketahui apakah antara aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan dan perancangan pada masa akan datang. Untuk kali ini, kita akan bersama dengan seorang yang dikenali sebagai Ashraf Han yang merupakan Presiden Persatuan Empire Kebajikan Malaysia, dan kita nak tahu juga apakah makna dan juga erti kekeluargaan pada konsep bakti kepada masyarakat. Jom kita temui beliau. So, start daripada 2016 sehingga kini, pelbagai aktiviti yang telah kita lakukan, antaranya food bank program, back to school, free meals, bantuan Ramadan, dan juga baru-baru ini kita lakukan Wish Project, iaitu di mana kita memenuhi impian dan juga hasrat anak-anak kanser. Kita berikan mereka hadiah apa yang mereka minta. Setiap aktiviti yang kita lakukan, dia mengingatkan momen dan kesan-kesan yang tersendiri. Tetapi yang paling menyentuh saya adalah program bersama anak-anak kanser, Wish Project yang kita gelar dia. Wish Project ini di mana kita memberi ataupun kita menunaikan hasrat anak-anak kanser. Maksudnya mereka ini adalah pesakit-pesakit kanser terakhir. Jadi kita menunaikan hasrat mereka, hadiah-hadiah yang mereka nak, permainan-permainan yang mereka minta, dan kita akan tunaikan hasrat mereka. Dalam 3 tahun Wish Project yang kita buat, dalam 3 tahun tu juga ada hadiah-hadiah yang masih kita simpan. Maksudnya dalam keadaan mereka minta hadiah tu dekat kita, kita tak sempat bagi hadiah tu pada mereka kerana mereka terlebih dahulu pergi meninggalkan kita. Sukarelawan utama di dalam Empire Project ini, mereka akan membawa semua ahli keluarga turun padang bersama-sama dengan Empire Project menyantuni masyarakat kita. Jadi dalam masa yang sama, kita dapat mendidik anak-anak kita menjadi generasi pelapis kepada program kemasyarakatan untuk menjadi aktivis yang lebih berjaya di masa hadapan. Keluarga yang kita masukkan sekarang adalah seluruh masyarakat yang ada di keliling-keliling kita. Sebab itu seringkali saya nyatakan kepada sukarelawan saya sendiri, kepada keluarga saya sendiri, kepada kawan-kawan saya sendiri, sebelum kita melihat ataupun memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih besar, lihatlah dulu keluarga kita siapa yang patut dibantu. Lihatlah dulu adik-beradik kita siapa yang patut dibantu. Lihatlah dulu kawan rapat kita siapa yang patut dibantu. Dan lihatlah jiran-jiran tetangga kita ni siapa yang patut dibantu. Kerana mereka ini juga adalah keluarga kita. Kerana mereka ini juga adalah masyarakat kita. Jadi, pada saya, kekeluargaan yang ada pada diri saya dalam konsep kebajikan yang saya bawa adalah bukan hanya tertumpu kepada keluarga saya kecil, tetapi ia lebih kepada masyarakat di keliling saya. Antara aktiviti yang terdekat akan kami lakukan adalah back to school, di mana pada tahun ini sejumlah 5,500 pelajar akan menerima bantuan daripada Empire Project menerusi kerjasama rakan-rakan strategik korporat kami dan juga rakan-rakan NGO kami. Jadi untuk Sabah Sarawak, kali ini adalah tahun ini adalah penerima terbesar kami, di mana di sana sejumlah 3,000 pelajar daripada Sabah dan Sarawak akan menerima bantuan daripada program yang dijalankan. Semenanjung Malaysia, sekitar 2,000 pelajar akan menerima bantuan daripada program yang dijalankan. Baik penonton, mendengar perkongsian cerita daripada Encik Ashraf Han tadi pastinya memberikan inspirasi yang cukup besar kepada kita semua untuk kita memahami konsep kekeluargaan dan betapa pentingnya untuk kita melentur buluh biarlah daripada rebungnya untuk kita mendidik anak-anak kecil kita supaya mereka menjadi pelapis kepada negara bangsa kita yang lebih penyayang, yang lebih berkebajikan, yang lebih mengambil berat berkenaan dengan masyarakat di sekelilingnya. Konsep keluarga ini bukan terpaut kepada keluarga kecil kita semata-mata, namun ianya merupakan satu konsep yang cukup luas, iaitu untuk kita memberi perhatian dan juga kasih sayang kepada keluarga yang lebih besar, iaitu seluruh rakyat Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Munaw. Terima kasih atas perkongsian tentang pakej inspirasi keluarga kepada masyarakat oleh penerbit kita, Boyd Matsam.